Hi guys, bertemu lagi dan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Kali ini kita akan bahas tuntas trip dari Subang ke Yogyakarta. Check it out. Halo. Halo semuanya. Ayo. Balik ke mana? Ke mana orang? Balik ke Bekasi. Ke Bekasi. Nyari jodoh. Oke, jadi teman-teman semuanya, bertemu lagi dari saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Jadi kali ini bersama teman-teman yang tergabungkan dengan BTB. Nah, nanti kalau misalkan penasaran ke BTB itu apa, nanti mungkin kita akan pisahkan sesinya. Ya. Jadi hari ini kita akan mengunjungi salah satu tempat yang sebelumnya kita belum pernah lakukan dengan baru ini nih. Nah, ini adalah ini nih. Ketua panitia. Ketua Sunda Empire. Oke, jadi kita ikutin terus ya. Eits, tunggu dulu guys. Jadi di sini kebetulan kita enggak rekam di perjalanannya. Jadi di video berikutnya kita langsung aja ke terminal apa ya? Lupa lagi saya. Ya, pokoknya lihatlah sendiri. Sekarang kita lagi ada di Terminal Ledang. Kita akan menuju Kiara Condong. Nanti lebih jelasnya nanti kita akan video. Jadi kita akan pakai stasiun kereta api. Kita akan pakai angkot ke sini. Dari sini, dari Ledang ke Kiara Condong. Halo semuanya. Sekarang udah nyampe di stasiun Kiara Condong. Kiara Condong, Bandung, Kabupaten Bandung. Kebetulan kita mau ke Yogyakarta. Kita mau eksplor gimana indahnya kota Yogyakarta. Oke, ya karena situasi seperti ini, kita harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan dan juga kita harus harus bawa persediaan lah. Intinya kita harus mengikuti prokes yang sudah disediakan atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Pakai masker, kemudian kita sebelum berangkat juga ada rapid test, ada genos dan juga PCR. Ya, ini untuk di stasiun Kiara Condong untuk sekarang atau pas saya berangkat hari ini, itu rapid test PCR maupun genos itu berlakunya cuma 24 jam guys. Saya kira tes PCR-nya itu berlaku 3 hari. Ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan nggak ada kendala dan mudah-mudahan kita sehat semuanya. Dan nantikan terus keseruan saya di kota Yogyakarta. Rencananya kita mau explore, nanti aja lah ya, saya kasih tahu. Ya, jadi kita kemungkinan ada akan berapa hari di sana? Dua malam, tiga hari kita di sana. Segala sesuatunya kita udah sih, kita karena pemesanannya semuanya online supaya lebih mudah dan efisien aja. Karena kalau misalkan langsung di sini beli takutnya kehabisan. Kemarin juga pas lihat di tiket online itu, ya udah mulai penuh gitu ya. Takutnya nggak keburu. Jadi kita 5 hari, berapa hari kita pesan? 4. Ya sekitar 4 hari ke belakang lah kita pesan. 3 ya. Oke, itu aja mungkin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya, iman_budiman. Dan ya, ikuti terus BTP. Nomor antrian 508 sampai 517, kloter 1. Lanjut dulu. Oke, jadi kita sekarang udah nyampe di stasiun Kiara Condong, Bandung. Jadi kita sedang antri untuk rapid test dulu. Ya. Nih, hari
Iya. Kita berangkatnya jam 11 malam. Kita udah nyampe sekitar pukul sekarang jam 4 kurang 10 menit. Ya. Kita sedang menunggu antrian. Kebetulan kita pesan tiket keretanya online ya. Jadi enggak ngantri lagi. Enggak ngantri lagi, jadi langsung. Ya, begitulah. Oke, jadi kita udah rapid tes ya. Kita pakai Genos. Ini masa berlakunya 1 hari 1 kali 24 jam. Dan ini nomor antrian 518 sampai 528 ya. Kilometer 1. Hasilnya negatif ya. Antrian 518. Hasilnya Bro. 528. Wis, jangan lihat. Oke, yang penting negatif ya. Oke, negatif nih. Ya kamu tutupin aja datanya. Lihat ininya. Oke. Oke. Semua dari kita alhamdulillah negatif. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Kita berangkat nanti jam 11 malam. Namun ada kelucuan nih. Namun ada yang lucu nih. Sini kok. Apa? Sini kok. Dikait bro, dikait. Kumawai dikait, eh. Jadi kemeja yang dipakainya robek guys. Dikait. Jadi sekarang kita mau cari tukang jahit. Dan saya juga nih kena nih. Lihat nih sepatu saya. Lihat sepatunya nih. Penuh drama nih bro. Oke lah, kita nanti akan review seperti apa stasiun Kere Condong. Karena tadi langsung aja ke sini ya. Ya, kita mau cari dulu ini nih. Kita mau cari dulu. Lihat nih guys, mana? Oke, oke ya, kita setelah kita melakukan Genos, ya. Gak begitu ramai sih waktu ketika kita datang, jadi masih aman. Turunlah hujan yang membuat perut kita keroncongan guys. Jadi kita memutuskan untuk cari makanan terdekat yang ada di Kiara Condong. Oke, jadi kita makan dulu nih karena perut lapar. Ayana antrian sampai 50 di jam 6 ya. Ini masih sekitar jam, kelihatan nggak? Jam 6, jam 18 lebih 28 menit. Itu artinya masih ada waktu sebelum nanti kita berangkat jam 11 malam. Jangan lupa, kemanapun kita pergi, jangan lupa jangan tinggalkan sholat. Apa lagi kita bos? Ada dak dicukur. Udah mulai ngantuk guys. 2 jam lagi. Kita tunggu ya. Kita berangkat guys. Gila, muka udah berminyak bro. Minyak cuk. Kita udah di kereta. Bismillah, mudah-mudahan perjalanannya lancar. Nah, di sini belakang.
Mantap guys. Kita berangkat jam 11 dari Kircon. Perkiraan estimasi itu 8 jam. Jadi ya sekitar jam 7 pagi tanggal 22 Mei sampai di Jogja di stasiun Lempuyang. Edok ini. Oke guys, jadi saya mau ngasih informasi buat kalian semuanya yang ingin trip ke Jogja. Jadi saya beli tiket keretanya itu online melalui aplikasi KAI Akses. Jadi kalian bisa download aja di Play Store. Ini harganya Rp80.000 dari Kiara Condong ke Lempuyangan. Nah, nanti kita ketika udah masuk di kereta sambil pengecekan tiket, nanti kita akan dikasih masker dan juga tisu basah. Kenapa? Karena sekarang di era pandemi yang benar-benar prokesnya harus dijaga. Oke, jadi kita udah 6 jam perjalanan. Ya, 6 jam perjalanan dari Kiara Condong menuju Yogyakarta. Ini sekitar 2 jam setengah lagi kita sampai. Ini jam 5 lebih 20 menit. Masih belum sadar nih yang ini.